tolonglah siap merayu-rayu minta untuk kembalikan Osborn tu. Jadi bila saya baca semua tu, saya siap rasa macam... Saya happy. Lega dan sedih. 2 bulan hari-hari kita buat rutin yang sama. Dan rutin tu berubah selepas ni. Dia sedih. Dia terharu lah. Ada satu kenangan yang sangat indah. Sangat gembira dan saya rasa bahu saya sudah kembali ringan. Itulah, tak tahu nak ungkap macam mana. Dia gembira sangat-sangat dan bangga sangat-sangat. Sebab sampai final. Itu je dah. Saya terfikir untuk kontak Uncle Abun ni. Punca dia sebab kami terlalu banyak dapat komen dan DM daripada penonton-penonton, peminat-peminat kat luar daripada Singapura, Brunei, Sabah, Sarawak, Semenanjung semua. Ramailah yang DM minta kalau boleh nak deroyan dengan Abun. Tolonglah siap merayu-rayu minta untuk kembalikan Osborn tu. Jadi bila saya baca semua tu, saya siap rasa macam saya kena sampaikan hajat diorang. Jadi saya call sendiri, kita call sendiri Uncle Abun dan ajak dia. Mula-mula dia macam nak menolak lah. Dia sebab dia dah tak nak main pentas lawak ni apa semua, shooting pun dia kata dia tolak. Tapi saya cakap pada dia, kita orang ni anak arwah Os dan nak jemput Uncle Abun jadi artis jemputan. Dan dia kata dia berfikir dulu, tapi dia kata nanti contact dengan orang rumah dia, dia nak bantu kita orang. Memang tak bagi tahu dia pun, tak bagi tahu dia. Kita nak pakai macam mana memang tak bagi tahu dia pun. Semua kita cakap saya akan jadi watak Mr. Os dan Uncle Abun akan jadi Abun lah, so kita nak buat balik Osborn tu. Cuma cakap dengan dia macam tu je. Dan dia kata dia terkejut bila atas pentas tu. Dekat backstage dia kata biasa je. Bila atas pentas dia perform bersama tu, dia ternampak Osborn betul. Dia ternampak Mr. Oz yang sebelah dia. Saya pun tak tahu nak cakap macam mana. Dia lebih kepada rindu. Orang cakap kan, rindu tu berat kan. Sampai saya tak boleh nak menyanyi untuk lagu yang last tu. Saya tak mampu nak menyanyi sebab beratnya rindu tu sampai tak terkata lah, tak terluah lah yang dirasakan. Saya berkawan dengan mereka walaupun tak lama, tapi boleh kata 24 jam bersama mereka. Tapi hari-hari mereka 24 jam dengan mereka selama 2 bulan. Memang 24 jam kan orang? Yeah. Tidur sama apa semua. Dan saya juga antara penonton Maharaja Lawak Mega ketika zaman Osborn. Saya tahu cerita mereka, macam mana mereka dengan arwah ayah mereka ketika Osborn semua. Dan bila kata penutup tadi tu, memang betul dia tangkap perasaan lah. Saya faham kerinduan mereka dan saya faham peritnya nak berkomedi ni untuk orang ramai dengan jalan cerita tadi. Dan kita flashback, kita callback semua. Dan itulah antara sebabnya. Kalau ikut kan bukan arwah punya, cuma saya ambil look. Tapi dari segi cincin memang cincin arwah yang saya sentiasa pakai. Ni pun mana memang saya pakai. Dan jam ni saya beli pun sebab rupa dia sama macam arwah punya. Itu yang saya pakai dekat tangan ni yang memang betul. Yang selebihnya saya macam baju wardrobe sediakan, tapi topi memang topi saya sendiri. Dan topi tu pun sama dengan arwah. Macam muka sewa muka. Tak, muka tak. Muka dah memang original. Tak boleh buat apa.